PT Natural Nusantara juga berhasil memformulasikan hormon atau zat pengatur tumbuh organik yang diberi nama Natural Hormonic. Keunggulan atau manfaat Natural Hormonic dapat diuraikan sebagai berikut. Perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan tanaman adalah suatu proses yang kompleks. Secara sederhana, pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai suatu proses vital yang menyebabkan suatu perubahan yang tetap pada setiap tanaman atau bagiannya dipandang dari sudut ukuran, bentuk, berat, dan volumenya. Pertumbuhan tanaman setidaknya menyangkut beberapa fase atau proses di antaranya. Fase pertama adalah pembentukan sel. Fase kedua, fase perpanjangan dan pembesaran sel. Dan fase ketiga adalah diferensiasi sel. Semua fase atau proses pertumbuhan tanaman tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pertama adalah persediaan makanan atau unsur hara. Ketersediaan makanan atau unsur hara bagi tanaman dapat berasal dari kandungan alamiah tanah setempat atau dari pemupukan. Unsur hara atau makanan sebagai salah satu bahan baku untuk pertumbuhan tanaman sangatlah mutlak dibutuhkan oleh tanaman. Faktor yang kedua adalah ketersediaan air. Bagi tanaman, air merupakan syarat untuk dapat terjadinya semua kegiatan metabolisme dalam tubuh tanaman. Faktor yang ketiga adalah cahaya matahari. Bagi tanaman, cahaya matahari sangat diperlukan sebagai sumber energi untuk melakukan proses fotosintesis tanaman. Faktor yang keempat adalah suhu udara. Bagi tanaman, suhu sangat mempengaruhi kandungan air pada tubuh tanaman. Secara umum, kisaran suhu untuk dapat terjadinya proses pertumbuhan tanaman yaitu antara 4 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Sedangkan suhu optimum bagi pertumbuhan tanaman antara 25 derajat Celcius dan 33 derajat Celcius. Faktor yang kelima adalah oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk proses respirasi tanaman guna menghasilkan energi untuk proses metabolisme atau pertumbuhan tanaman. Faktor yang keenam adalah hormon atau zat pengatur tumbuh. Hormon atau zat pengatur tumbuh adalah senyawa-senyawa dalam jumlah yang kecil namun turut mengatur proses pertumbuhan. Dan dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman tersebut, dapatlah kita analogikan atau kita persepsikan secara sederhana ibarat proses pembuatan roti atau kue. Yang pertama, persediaan makanan atau unsur hara, ibaratnya tepung terigu, gula pasir, dan bumbu-bumbu lainnya yang merupakan bahan baku pembuatan roti. Yang kedua, ketersediaan air, ibaratnya air untuk mencampur dan melarutkan semua bahan roti tadi. Cahaya matahari, oksigen, dan suhu udara ibaratnya adalah suhu yang pas untuk memanggang roti sehingga roti tidak gosong. Daun ibaratnya adalah oven untuk memanggang roti tersebut. Dan yang paling utama adalah hormonik, karena hormonik ibaratnya adalah koki atau juru masak, sehingga bahan-bahan dan peralatan tersebut bisa menjadi kue atau roti. Mekanisme kerja hormonik. Secara alamiah, sebenarnya tanaman sudah mengandung hormon pertumbuhan seperti auksin, gibberelin, dan sitokinin disebut hormon endogen. Kebanyakan hormon endogen di dalam tubuh tanaman berada pada jaringan meristem, yaitu jaringan yang aktif tumbuh seperti ujung-ujung tunas atau tajuk dan juga ujung akar. Tetapi karena pola budidaya tanaman yang intensif dan begitu lama dan pengelolaan tanah yang kurang tepat, maka kandungan hormon endogen menjadi rendah atau sangat kurang untuk kebutuhan proses pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Akibatnya, sering kita jumpai kekurangan hormon endogen ini menyebabkan pertumbuhan tanaman lambat, meningkatnya kerontokan bunga dan juga buah, serta menyebabkan ukuran umbi atau buah menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, penambahan hormonik yang mengandung juga hormon auksin, gibberelin, dan sitokinin menjadi sangat mutlak diperlukan untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja hormonik, berikut diuraikan secara global dan sederhana.
auksin yang berasal dari auksin endogen yang ada dalam tubuh tanaman dan auksin yang berasal dari hormonik akan meningkatkan permeabilitas dinding sel yang akan meningkatkan penyerapan unsur hara, di antaranya unsur magnesium atau Mg, unsur Fe atau besi, dan unsur Cu atau tembaga untuk membentuk klorofil daun yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan fotosintesis. Dengan meningkatnya fotosintesis akan dihasilkan hasil fotosintesis atau fotosintat yang bersama dengan hormon auksin akan bergerak ke akar untuk memacu pembentukan hormon gibberelin dan sitokinin di akar. Penambahan kandungan auksin eksogen yaitu dari hormonik di akar akan meningkatkan tekanan turgor akar sehingga hormon gibberelin dan sitokinin yang sudah secara alami terkandung dalam tubuh tanaman akan diangkut ke atas yaitu ke bagian tajuk tanaman. Dengan meningkatnya kandungan sitokinin dan gibberelin maka akan meningkat jumlah sel dan ukuran sel sehingga bersama-sama dengan hasil fotosintat yang meningkat tadi akan mempercepat proses pertumbuhan vegetatif tanaman termasuk pembentukan tunas-tunas baru. Seiring dengan pertumbuhan vegetatif tanaman, hasil fotosintesis terus mengalami peningkatan dan dengan adanya penambahan kandungan hormon gibberelin dan sitokinin dari hormonik akan meningkatkan perbandingan CN rasio. Meningkatnya perbandingan CN rasio akan menyebabkan peralihan dari masa vegetatif ke generatif dengan terbentuknya kuncup bunga ataupun bakal buah ataupun bakal umbi. Pada saat terbentuk bunga atau buah, jika kandungan hormon auksin rendah, maka sel-sel antara tangkai bunga ataupun buah dengan ranting atau cabang akan berubah menjadi jaringan mati, yaitu menjadi jaringan gabus, sehingga bunga dan buah menjadi lebih mudah rontok. Dengan penambahan auksin mampu menghambat perubahan sel-sel tersebut menjadi jaringan gabus, pada akhirnya dapat mencegah kerontokan bunga maupun buah. Di fase generatif, pemberian natural hormonik yang juga mengandung hormon sitokinin dan hormon gibberelin mampu meningkatkan kapasitas jaringan penyimpanan hasil fotosintesa yang dipanen, misalnya dalam bentuk umbi maupun buah. Dalam hal ini, sitokinin yang terkandung dalam natural hormonik akan memperbanyak sel jaringan penyimpanan. Sedangkan gibberelin yang terkandung dalam natural hormonik akan memperbesar sel jaringan penyimpanan sehingga tanaman mampu menerima hasil-hasil fotosintesa lebih banyak. Pada akhirnya, ukuran jaringan penyimpanan buah menjadi lebih besar yang sudah terjadi misalnya pada semangka dan juga kentang dan lain-lain dan juga menjadi lebih bernas jika terjadi pada padi maupun jagung. Penambahan atau pemberian natural hormonik akar dapat meningkatkan kapasitas penyerapan air dan juga penyerapan unsur hara dari dalam tanah. Dengan penambahan natural hormonik pada daun menyebabkan daun mampu meningkatkan laju fotosintesis sehingga hasil fotosintesa akan menjadi lebih banyak. Penambahan natural hormonik yang ditambah juga unsur-unsur hara secara lengkap dari pupuk organik cair NASA dan juga pupuk organik padan super NASA dan pupuk makro maka dapat mencukupi kebutuhan tanaman secara jumlah dan juga jenis unsur haranya. Setelah tercukupi, maka akan berpengaruh pada umur produktif tanaman, baik untuk tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Umur atau usia produktif tanaman yang dimaksud adalah umur atau usia di mana tanaman masih dapat berproduksi dengan cukup baik.